Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan Maulana dari kelas 10 MIPA 1. Mengenai pendapat saya tentang belajar di rumah, yaitu tidak setuju. Karena belajar di rumah atau belajar online, yang pertama kurang efektif karena siswa tidak serius dalam belajar. Yang kedua, pemahaman pembelajaran kurang dimengerti karena melalui online dengan belajar di sekolah itu berbeda. Yang ketiga, kuota internet, tidak semua siswa memiliki kuota internet. Kadang-kadang siswa diberikan oleh orang tua kuota internet dan menjadi beban orang tua. Yang keempat, kurang disiplin, karena bila belajar di rumah, guru memberikan tugas dan siswa bisa menundanya sampai kapanpun. Berbeda dengan di sekolah, siswa harus mengumpulkan hari ini dan langsung dikerjakan. Terus, yang kelima, yaitu sinyal. Kadang-kadang belajar itu menggunakan video call, dan sinyal kurang mendukung bisa membuat siswa tidak mengerti dalam belajar. Demikian yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.